Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Dalam kesempatan kali ini kita akan mereview armada bus Sugeng Rahayu yang menggunakan jet bus 3 MHD versi 1626 ya. Di sini sudah space frame dan juga sudah memiliki air suspensi yang tentunya sangat mantap sekali ya. Nah, untuk statusnya ini liverinya rakitan dari saya, untuk vektornya dari channel YouTube-nya Grong aja ya. Dan untuk modnya seperti biasa dari ASK FM, untuk statusnya adalah sel. Dan untuk modnya ini itu versinya berbarengan dengan versi yang generasi keempat ya, namun kita gunakan yang generasi yang ketiga. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dulu dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, teman-teman, di sini mohon maaf ya kalau agak berisik karena di sini sedang hujan. Jadi, ya seperti inilah ya untuk suaranya. Oke, pertama-tama kita nyalakan dulu untuk lampunya. Ini sebenarnya sudah pernah kita review, namun kita review lagi di busit versi 404 ya ini. Dan ini dia untuk lampu dekatnya, dan untuk lampu jauhnya seperti ini. Wipernya sudah bisa bergerak dengan normal ya tentunya. Tuh, sangat mantap jiwa. Dan tentunya sudah memiliki animasi 3 dimensi. Tuh, keren banget ya. Space frame juga. Wih, keren, cakep ini. Tuh, keren banget ya teman-teman. Dan kita langsung aja jalan-jalan ya di sini. Untuk MHD ini yang ada campuran generasi ke 1-2 ini ya, sebelum ada updatean ke generasi keempat itu ada yang generasi 1 yang menggunakan selendang Setra, dan generasi yang kedua itu yang Setra Jet Bus 3 ya, itu ada juga. Dan juga ada yang generasi yang ketiga yang kita gunakan sekarang ini, itu untuk yang MHD. Kalau HDD itu berbeda. Untuk HDD ini tuh masuknya itu baru ya, baru. Jadi untuk generasi 1, 2, 3 itu ada semua teman-teman. Jadi seperti itu ya. Dan ini dia untuk bagian interiornya, sangat keren sekali. Kalau yang topi tipis itu agak ke bawah ya untuk topinya, jadi untuk pandangannya lebih sempit lagi karena untuk topinya agak ke bawah gitu teman-teman. Kalau ini kan berbeda gitu ya. Dan juga untuk wood panelnya ini juga mantap ya, wood panelnya ini sangat minimalis sekali lah ya untuk wood panelnya. Dan ngomong-ngomong untuk modnya ini termasuk ringan ya, jadi sangat mantap jiwa. Mungkin dari teman-teman kalau mau order bisa ini ya, tanya ke adminnya gitu ya. Misal modnya ini apakah open atau tidak gitu ya. Namun kalau teman-teman mungkin tidak dibalas itu, cari aja informasinya atau bisa tanya-tanya di grup member gitu ya. Nanti siapa tahu ada yang bisa menjawab gitu ya. Karena biasanya itu pesan itu jarang dibalas, kecuali kalau kalian udah order itu biasanya langsung dimasukkan di grup. Dan juga untuk pengiriman modnya itu langsung gercep ya kalau udah ready gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman. Dan buat teman-teman kalau sudah melakukan payment itu biasanya nggak usah khawatir, yang penting kalian tidak melanggar dari syarat dan ketentuan itu pasti dikirim untuk mocknya gitu ya. Jadi seperti itu. Dan ini aduh kok tiba-tiba gitu ya, kaget saya, agak aneh tadi tuh lakanya. Kok tiba-tiba deketan trafik ya. Ya seperti itulah ya untuk trafik di busit sekarang itu. Agak gimana ya, menjengkelkan gitu ya trafiknya itu. Kadang kita itu berhenti di pinggir jalan seperti ini ya, membelakang ini, nanti bakalan ada trafik yang misal berhenti gitu.
padahal kita itu tidak menghalangi dari lajunya ini ya. Entah kenapa kok seperti ini. Nah, kita coba ya tes. Nah, itu ada truk ini ya, semacam Mitsubishi Colt gitu ya. Tuh, berhenti. Dia masih di sana dan berhenti. Ya, agak aneh ya. Ya, kurang lebih seperti ini lah ya. Oke, mungkin cukup sekian video yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan atau salah kata, saya maaf. Akhir kata, saya berisi update channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam busi timani.